back to Amy Story. Di video kali ini aku mau review masker yang baru aja aku dapetin. Ini dia. Jadi ini masker dari JM Solution, produknya JM Solution. Maskernya namanya Honey Luminous Royal Propolis Mask Black, yang black. Jadi ini tuh perpaduan antara madu dan propolis yang dijadikan satu, dikemas dijadikan masker gitu loh. Ini benar-benar belum aku buka, masih segel, dan aku cuma dapat satu. Kita langsung buka aja ya. Oh iya, sambil buka aku mau jelasin beberapa manfaat masker ini ya. Bentar. Jadi manfaatnya itu bisa mengecilkan pori-pori, terus membasmi jerawat. Jadi kalau misalnya ada jerawat, dia itu kayak membantu mengobatin peradangan gitu loh. Kan biasanya kalau jerawat batu atau apa itu sakit nyilu. Nah, pakai ini tuh bisa ngebantu ngeredahin nyilunya. Terus menyamarkan bekas jerawat. Habis itu flek hitam, menangkal radikal bebas. Nah, untuk madunya itu dapat melembabkan dan menghaluskan kulit serta untuk mencegah penuaan dini. Ini aku agak baca ya, karena nggak apal, bener-bener baru dapat. Oh, aku pikir kan tulisannya black, aku pikir hitam, taunya enggak dong, putih. Dan ini tuh wow, tuh basah banget gitu loh, ini sayang banget deh, bener netes-netes banyak gitu loh, netes-netes air-airnya itu. Kita rapikan dulu biar bagus di wajahnya. Aduh, deg-degan banget nih karena cuma dapat satu. Maaf berisik ya. Two hours later. Udah. Emang gak bisa pas di mulut tuh. Tapi tuh gak bisa pas tuh. Tapi ini tuh benar-benar madu deh kayaknya tuh. Lembut banget dan enak banget dong. Ini tuh banyak gitu loh airnya, apa sih? Ininya tuh banyak gitu, jadi basah banget. Enak. Mungkin jilbabku kurang ke belakang deh. Gini deh. Oke. Okay. Sambil aku maskeran, aku tuh mau jelasin ya. Aku tuh kan suka main Instagram dan kayak barang-barang gini tuh aku dapat gratis dari beberapa platform gitu. Kayak dia tuh nyediain tester, kadang tester produk baru, begitu-begitu. Ini aku yang kali ini aku dapat dari Revu Indonesia. Jadi aku udah berkali-kali sih dapat dari dia. Dan kalau dapat produk ini diwajibkan buat nge-review. Sebenarnya nge-reviewnya sih nggak harus pakai video atau gimana. Nge-reviewnya terserah kita aja, mau pakai foto juga nggak apa-apa. Ya udah, kita tunggu nih maskernya sekitar 15 menit. Setelah itu kita lanjut videonya. Oke, tunggu ya. 2 hours later. Nah guys, ini udah 30 menitan dari yang tadi. Tuh, ini tuh masih basah. Dan kalian tahu, ternyata di sini essence-nya masih banyak tuh. Terus ya, aku mau kasih tahu juga, seed-nya itu tebel loh. Seed-nya tuh tebel banget. Dan kayak aku pakai ini tuh kayak ketarik gitu loh mukaku, enak banget, dingin. Terus mukaku, kulit mukaku ini termasuk jenis yang sensitif, tapi pakai ini nggak gatel sama sekali, jadi aman. Nih kita buka karena udah 30 menit, aku rasa udah cukup. Ini tapi masih basah sih memang, cuman aku ngerasa udahlah, udah cukup, mau
mau ngelanjutin aktivitas yang lain dulu, jadi kita buka dulu, oke? Sitmas made in Korea. Tuh, bahasanya bahasa Korea. Makanya tadi aku itu cari tahu dulu di Instagram mereka, di DJM Solution Indonesia. Nanti aku taruh sini nama Instagramnya. Terus harganya satu seat gini, harganya tuh sekitar 30 ribuan gitu. Dan secara keseluruhan ini oke banget menurut aku. Oke banget, cocok untuk kulit sensitif. Ini aku bener-bener ngerasain enak. Kelihatan tuh kenyal-kenyal dan lembab. Nih, Siara udah bangun, jadi mari kita sudahi videonya. Oke. Cukup sekian review aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, comment, subscribe. Oh ya, ntar kalau misalnya kalian ada produk yang pengen aku review, kalian bisa komen di bawah. Thank you. Terima kasih sudah menonton. Bye.